Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita mengawali hari kita dengan memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Abba, Bapa. Abba, Bapa. Kau segala. Setia.
Haleluya, puji Tuhan, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali dalam tayangan Morning Worship GPD Sion Altar hari ini. Saudara, ada satu pujian lama yang diangkat dari firman Tuhan. Dikatakan liriknya, selain kau, tiada yang lain. Itu akan menjadi tema kita hari ini yang berbicara tentang bagaimana kita punya komitmen dengan Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan ini, goncangan, situasi yang tidak enak boleh kita alami. Tapi kita tetap punya komitmen, engkau tetaplah Tuhan dan Allahku selama-lamanya. Sudah dikasih oleh Tuhan? Lirik lagu selain kau tiada yang lain ini sebenarnya diangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-73. Saya ajak mari hari ini kita melihat dari Mazmur pasal yang ke-73. Kita membaca dari ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-26. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-26. Bapak Ibu silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Saya bacakan firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dunguh dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sampai di situ dulu Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara, apa yang sebetulnya pemazmur ingin nyatakan dari ayat-ayat ini? Keadaan yang tidak enak, keadaan yang sulit, keadaan yang sukar. Dikatakan ketika hatiku merasa pahit, ketika buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini satu keadaan akibat dari tekanan. Kemudian dari tekanan yang dialami itu sehingga mengakibatkan dia mengalami sakit penyakit secara fisikal juga. Begitu ya, sakit penyakit secara fisik dialami karena begitu beratnya beban yang harus dia tanggung. Ya, situasi yang mungkin kita semua juga tentu tidak inginkan. Tapi itu yang terjadi, itu yang dialami oleh pemazmur. Dikatakan, aku dunguh dan tidak mengerti. Aku dunguh dan tidak mengerti. Mungkin keadaan kita pun sekarang, mungkin kita sementara dalam situasi yang kita bingung. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tapi saudara, saya mau katakan hari ini, tetaplah setia. Tetaplah setia. Itu kuncinya. Kata pemazmur, aku dunguh dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Saudara, saya berdoa, di tengah situasi yang kita hadapi hari-hari ini, masalah yang mungkin kita gumulkan, persoalan yang berat, yang mungkin belum dijawab-jawab ketika kita bergumul, apapun keadaan yang terjadi, saya berdoa. Seluruh sidang jemaat Tuhan mampu untuk membuat satu keputusan sama seperti yang dicatat di ayat ke-23 dari Mazmur tadi dikatakan, aku tetap di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Kita percaya meskipun situasi kita membuat kita penuh dengan kebingungan. Sama seperti kata pemazmur, aku dungu, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tetapi aku tetap di dekatmu. Karena aku percaya engkau memegang tangan kananku. Itulah yang menjadi kekuatan dan jaminan bagi kita. Maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu. Karena Tuhan memegang tangan kita ketika kita terus ada di dekatnya. Lalu saudara, kesimpulannya yang dituliskan oleh pemazmur di ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Kesimpulannya dari satu bagian ini dikatakan bahwa, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Puji Tuhan, katakan amin Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Siapa yang kita rindukan ketika kita ada di bumi ini, dan siapa yang kita ingini waktu kita ada di sorga bersama-sama dengan dia kelak? Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, waktu saya membaca bagian ini, waktu saya membaca ayat-ayat ini, sebetulnya saya mendapatkan satu pengertian yang tersirat di dalam pernyataan dari pemazmur ini. Dia ingin menunjukkan satu komitmen yang dalam, bahwa dia ingin katakan begini, dijawab ataupun tidak dijawab oleh Tuhan, aku akan tetap di dekatnya Tuhan. Tuhan mau jawab pergumulan ataupun tidak dengan cara dan maksudnya Tuhan, aku akan tetap ada di dekatnya Tuhan. Makanya pemazmur ini dengan lantang dia sanggup bahkan mengutarakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, semua pengharapannya hilang. Mungkin orang yang sakit pun merasa bahwa sudah tidak lagi punya harapan. Secara fisikal mungkin dialami apa yang ditulis oleh pemazmur di ayat-ayat ini. Dagingku habis lenyap katanya. Tapi kita akan tetap berkata,
Kalau kita tetap di dekat Tuhan, saya percaya kita akan tetap mampu untuk berkata sama seperti pemazmur ini. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allahku yang kupercaya selama-lamanya. Itulah dia Yesus Tuhan kita yang kita sembah. Puji Tuhan, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati seluruh dan jemaat Tuhan. Mari tundukkan kepala kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan setiamu, untuk setiap janji-janjimu yang menghidupkan kami. Meskipun di tengah dunia ini ada begitu banyak sekali pergumulan kami, tapi kami tetap percaya engkau memegang tangan kami sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu ragu, sebab engkaulah jaminan kami. Terima kasih untuk waktu perenungan firmanmu pada pagi hari ini. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, Roh Kudus memimpin kehidupan kami dan firmanmu hidup dalam kami. Terima kasih, terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih dari sekali.